Tuh baru Prayoga habis potong rambut, guys. Rambut baru. Potong rambut juga nih. Semuanya potong rambut, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini saya habis tadi sholat Jumat langsung berangkat ke rumah Parel Prayoga lagi. Dan ini saya sudah berada di depan rumah Parel Prayoga. Ini di depan rumah Parel Prayoga lagi ada mobil, guys. Lagi ada mobil. Gak tahu dari mana, kayaknya tamu itu, guys. Itu banyak isinya itu mobilnya. Banyak isinya, mungkin tamunya Parel Prayoga atau penggemar. Nah, kita lihat saja nanti, kita tunggu apakah dia mau parkir di jalan sana, mau jalan ke sini, kita nggak tahu. Soalnya barusan tuh sudah masuk ke sini, tapi mau parkir tidak ada tempat parkir. Ini mobilnya soalnya penuh di parkiran depan rumah Parel Prayoga. Jadi mungkin itu mungkin takut mengganggu, jadinya mundur, guys. Mungkin mau parkir di jalan sana. Kita tunggu saja nanti ya. Itu siapa tamu atau siapa kita nggak tahu masih. Parel Prayoga habis potong rambut, guys. Rambut baru. Parel Prayoga barusan datang, tapi agak telat, guys. Kita pas enak ngobrol di warungnya Mbak Anggi, Parel sama Mas Wayu datang habis potong rambut. Itu rambutnya kayak dipleret tadi, guys. Nah, karena mau masuk sekolah, jadinya rambutnya dirapiin. Tadi sama Kak Pandi tadi. Sama Kak Pandi sama Firman tapi belum datang, mungkin antri ya potong rambutnya. Nah, itu Parel lagi ngerjain Mbak Kopidoh, ya. Barusan dikejar-kejar sama Mbak Kopidoh. Nah, Parel keliat anu keren sekali, rambutnya baru. Rambutnya baru, guys. Tapi ini Kak Pandi sama Firman belum ada kelihatan, ini belum pulang. Mungkin lagi potong rambut juga. Nah, ini beneran, guys. Ini baru saja datang habis karena potong rambut juga nih. Semuanya potong rambut, guys. Udah pleret. Firman aja ini yang enggak potong nih, Firman. Enggak potong, Firman. Enggak ikut potong. Oh, Firman saja yang enggak ikut potong, teman-teman. Kak Pandi, Kelvin, Wahyu, dan Parel itu semua potong rambut. Firman saja yang enggak, guys.